Sudarlun sebanyak 212 jamaah haji Kota Langsa Selasa siang tiba di Kota Langsa. Suasana haru pun menyambut kedatangan mereka. Saat tiba di Lapangan Merdeka, para tamu Allah ini disambut unsur Forkopimda serta para keluarga jamaah. Sebelumnya, jamaah haji Langsa tergabung di kloter 7 bersama jamaah haji Banda Aceh dan Aceh Tamiang itu berangkat dari Banda Aceh pada dini hari. Sementara itu, informasi tim medis menyebutkan hanya satu dari total jamaah haji Langsa yang harus dirawat karena kondisinya lemas setelah tiba di Arab Saudi, yaitu Wardiah Nur dengan usia 70 tahun. Dari Langsa, Zubir, Serambi On TV.